Badan Narkotika Nasional kembali melakukan pemusnahan barang bukti narkotika ke-11 kalinya pada tahun 2018. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan kali ini berasal dari 5 kasus yang berbeda. Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Heru Winarko menjelaskan, barang bukti narkotika yang akan dimusnahkan ini adalah hasil sitaan BNN dari awal Agustus sampai saat ini. Total barang bukti yang dimusnahkan oleh BNN antara lain sabu seberat 114,74 kg, 59.895 butir ekstasi, dan AMB Fubinaca seberat 494,6 gram. Dan penyitaan hasil operasi kita dari awal Agustus sampai sekarang yang sudah mendapat putusan pengadilan, yaitu sabu seberat 114,74 kg dan ekstasi sebanyak 59.895 butir, AMB Fubinaca seberat 494,6 gram. Semua barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 5 kasus yang berbeda. Total tersangka yang berhasil diamankan oleh BNN dari 5 kasus tersebut berjumlah 21 orang. Dengan pemusnahan barang bukti ini, BNN telah menyelamatkan lebih dari 634 ribu anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Dari Jakarta, Tim Liputan Subrata TV, Salam Subrata.